Oke okay guys, selamat datang kembali di channel saya. Oke, kali ini saya mau memodifikasi panah ketap pelikan untuk berburu hewan besar ya, seperti garangan ataupun juga babi. Ini dia. Caranya cukup simple. Bisa menggunakan penis untuk panah ya. Dan juga bisa menggunakan tali rapia. Oke, sebelum saya lanjutkan, bantu like dan subscribe ya. Oke, yang pertama kita coba menggunakan penis untuk panah ya. Cara membuat panah ini bisa dilihat di video sebelumnya, cara membuat panah ketapel dari paku. Oke, langsung aja gunakan lem uhu. Simpel sekali ini, cukup di lem aja ya. Ya, ini posisi di bawah ya, cengkolan ini. Gunakan tiga ya. Ini dia. Sekarang satu lagi. Posisi ini harus di bawah. Posisinya harus di bawah ya. Tunggu sampai kering, nanti kita tes. Oke, yang kedua saya coba menggunakan tali rapia ya. Untuk jenis panahnya ini bisa dilihat di video sebelumnya, yaitu cara membuat panah ketap pelikan dari jari-jari motor ya. Langsung aja kita potong. Potong secukupnya aja ya, tanpa ada patokan, dikira-kira aja. Dilem dulu biar kenceng. Setelah itu kita ikat bagian ininya. Bagian ujungnya biar kenceng.
Setelah itu kita haluskan ininya. Buat penyeimbang ini ya. Ya. Selesai, cukup simpel kan? Siap, nanti dites keakurasiannya ya. Cukup simpel kan? Oke guys, sekarang saya mau tes keakurasiannya. Ini kalau untuk yang ini ya, cara menggunakannya ini. Gini ya. Sedangkan untuk yang ini dipegang bagian tali rapiannya ya. Gini. Oke, sekarang saya mau tes ke papan yang tebal ini. Kira-kira seberapa tembus ya? Oke, langsung tes.